berarti berarti idenya berarti ini aku mulai orang naik naik itu ya. Jadi di awalnya orang kafir datang menyerang muslimin, pasukan pemanah di atas bukit langsung mengeluarkan panahnya dan mati semua orang-orang kafir. Jadi karena pasukan pemanah ini tergiur dengan harta-harta yang ada sama orang kafir, sehingga pemanah ini turun dari bukit dan mengambil semua harta atau orang kafir yang ada di tubuhnya. Jadi padahal Rasulullah menugaskan mereka untuk tetap di atas bukit. Jadi karena itu orang kafir datang lagi belakangan menyerang lagi orang muslimin. Pada saat itu pasukan pemanah tidak ada lagi di atas bukit, maka orang-orang kafir ini berhasil melumpuhkan orang muslimin. Dan pada saat itu banyak orang-orang Islam yang meninggal, yang syahid, yang dikuburkan di sini. Termasuk yang saya disinggah, paman Nabi Sayyidina Hamzah. Siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Siapa? Yaitu seorang budak Wahsy. Budak Wahsy ini budaknya Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah ini seorang perempuan yang sangat jahat. Ada yang bernama Hindun di sini? Tidak. Kalau ada, semoga tidak jahat. Ya. Hindun bin Utbah ini yang memerintahkan budak Wahsy, dia bayar. Kalau kamu sanggup membunuh Sayyidina Hamzah, kamu saya merdekakan. Karena dia budak. Jadi dia berhasil. Dia menembaki Sayyidina Hamzah, menembaki kena di dada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lumpuh. Siapa Sayyidina Hamzah? Pamannya Rasulullah yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang selalu menjaga Rasulullah. Dan dalam sejarah Sayyidina Hamzah ini sangat gagah dan setiap peperangan beliau berhasil menembakkan Rasulullah. Jadi budak Wahsy ini menembaki Sayyidina Hamzah kena dada lalu Sayyidina Hamzah si Hendon yang jahat ini pun puas hatinya sampai gemulang dari Sayyidina Hamzah. Dia ambil, dia makan jantungnya. Begitu dahsyatnya. Jadi Rasulullah sangat sedih ketika mengetahui kabar Sayyidina Hamzah syahid. Rasulullah sangat sedih. Dan Rasulullah sangat sayang terhadap pamannya Sayyidina Hamzah. Dan hari ini peradaban kita hadir. Kita doakan semoga syuhada-syuhada ini ditempatkan oleh Allah dalam surga dan kita bersama mereka. Amin ya Allah. Ya. Jadi kemudian budak Wahsy ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ingin bertemu dengan budak Wahsy ini. Kenapa? Karena Rasulullah sedih tidak bisa melihat wajah budak Wahsy ini. Karena beliau akan teringat pamannya yang dibunuh oleh budak Wahsy ini. Begitulah sejarahnya kaum muslimin. Ya. Nah, kita lagi tengok suasana yang berziarah Pak Masjid Quba untuk melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Kembali ke gereja Mendung dari arah Haji dan Bukto pada Masjid Mendung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Subscribe. Kita ada Bukto. Promo ya, begini promo. Ini nunggu gue sampai di sini, aku nyawa Masjid Quba. Ini waktu kita sembahyang dua rakaat. Aku nak berarti pahala ini sama lagi. Ini dah sembahyang pakai dua rakaat, tapi pahala lagi lagi kali dah umroh tiga rakaat. Aduh, mendung ya ini. Yang apa apa di fee juga apa ya itu? Ini tu ni amat tersebut. 30 biji ini 100 ribu Jokowi.
Tasbih zaitun ya Mak Mubarak. Kami hadir. Hah? Kami hadir. Allah kirim. Allah kirim. Juga serat mereka. Beri nanti. Ini lagi muncul berkaji. Anak putu yo.